Tinggi. Masya Allah. Dia ada sesuatu lah. Unik budaknya, dia ada sesuatu yang cara di-deliver lah. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Nafsir Official. Apa kabar, Fan? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang di channel Bang Nafsir Official. Apa kabar, Fan? Hari ini, insya Allah semua yang menonton video ini, insya Allah saya doakan diberikan kesehatan ya, Fan. Dan kali ini, di reaction video kali ini, saya akan mereaksikan sebuah video yang berbeda dengan video saya sebelumnya. Jadi ini ada satu anak Malaysia dan seorang pemuda Malaysia. Jadi ada dua orang ini yang sedang menyanyi di sebuah acara yang namanya Chosen One. Nah, sebuah acara di Malaysia yang memberikan bakat-bakat baru di bidang bernyanyi ya. Ini videonya dari channel Ruya Ruhi. Saya mohon izin kepada pemilik channel untuk mereaksikan videonya dan insya Allah pemilik channel diberikan kesehatan ya. Judul videonya Amir The Chosen One Konser 1. Oke, bagaimana ini suara anak Malaysia, muda Malaysia. Jom kita tonton videonya. Amir dan Putra Muhammad. Indah suaranya. Suaranya yang pertama rendah, bagus ya, stabil ya. Kemudian yang kedua adalah dia punya apa ya, seperti khas gitu. Jadi ini bagus ini namanya Putra nih ya, Pren ya. Kita lanjut lagi ya, Pren ya. Apa yang terjadi? Tinggi. Yang pertama tinggi dan clean itu yang saya saya dengar tadi ya. Lanjut lagi Pen ya. Duet. Bisa tinggi juga Putra ya, luar biasa. Kita lagi ya, kita ulang lagi tuh. Nah ini nih. Allahu Akbar. Luar biasa. Masya Allah. Amir. Betul-betul nak lah. Anak Malaysia hebat. Tersentuh.
nyanyian dia bagus. Kalau tadi lagu sedih, yang ini yang boleh mengalir kayak mata saya. Yeah. Tanya-tanya. Bagus kan? Kita. Amin. Tanya. Tanya amin. Dari segi nyanyian tidak ada masalah. Uncle tengok amin ini, Uncle tinggal seorang saja yang pernah menggegar dunia Malaysia. Maui. Maui. Baik. Amin, 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 amin. Minggu-minggu akan datang. Lepas ni amin nyanyi lagu yang bukan asyik pula. Cuba, okey? Tapi okay. Tengok Maui, ya? Tengok Maui. Kalau boleh maintain lagu-lagu yang boleh memberikan orang tangisan. Impact. Bagi yeah. Impact kepada dalaman manusia yang menonton. Faham tak impact apa? Tinggi sekali suara anak ini. Sedap suaranya. Nangis dia. Menangis dia apa? Jurinya berdiri semua orang. Saya juga mau tepuk tangan. Ini semua untuk Amir. Ini semua untuk Amir. Amir kena tahu tau. Amir ada kat sini rezeki Amir. Amir kena guna betul-betul, okey? Ya, amin. Ini Abang Ali kena tanya, Dato' Awi. Dato' Awi betul-betul tergerak hati, berkaca mata tu. Kenapa Dato' Awi? Tak pernah Alif tengok kat tempat lain Dato' Awi. Berkaca, ya? Sampai mengalir macam ni. Kenapa? Kenapa? Tak tahu macam kata. Betul-betul. Saya pun tak bagi duit raya. Dato' Awi pun sepak ni. Dia ada sesuatu lah. Unik budak ni, dia ada sesuatu yang cara dia deliver lagu tadi pun tersentuh hati. Kepayahan hidup dia menjadikan dia mudah mengeluarkan emosi itu melalui penceritaan lagu-lagu yang disampaikan. You menggambarkan saya contohnya macam dulu yang ada lah Amir Yukis dengan penjualan album lebih pada 1,000,000 yang pecah rekod. Lepas tu Maui World dan sebagainya. So he has something. Amir. Dia ada sesuatu. Kalau dia nyanyi lagu Oh Ibu ke depan habis. Habis jangan kejap lagi habis. Habis tak sanggup. Aku balik kejap lagi kan. Aku balik. Mana telefon aku yang ada. Aku tengok mak dia. Tepuk kat bagus ya. Banyak points ni. Minggu depan Dato' Sen, Dato' Senuan nama acaranya. Astro TV ya. Astro Ceria. Amir kena subuh-subuh tau. Kena tahu semua orang kat sini sokong Amir. Okay? Alright. Tepukkan untuk Amir. Terima kasih. Okay. Allahu Akbar. Sekarang ni kita masuk. Okay, friend. Untuk penutup, tak usah panjang-panjang. Luar biasa. Amir anak Malaysia. Acara Dato' Senuan ya. Luar biasa. Dan insyaallah video ini menginspirasi anak-anak Malaysia, anak-anak Indonesia untuk lebih berkarya dan melakukan hal-hal yang baik. Oke? Jika suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Nafsir Official. Terima kasih telah menonton. Salam sehat selalu dan assalamualaikum.